ramal, maksud gue ramal nih. Ya, kalau di ramal-ramal males gitu. Apalagi kan sekarang lihat, apapun yang dilakukan mereka itu selalu salah, ya kan? Peramal bermunculan A, B, C, D. Dan gue tipe orang yang kayak, oke, gue tahu itu job desk lo, gitu loh. Tapi bisa gak sih kalau sana lo melamar sesuatu, kalau lo mengeramal sesuatu, jangan jadi apa ya, jangan menjatuhkan orang segala macem gitu loh. Karena menurut gue kalau seandainya lo menjatuhkan seperti itu, kayak aneh gak sih? Orang belum nikah, ada yang bilang kalau seandainya paling mereka nikahnya sebentar. Kalau gue sebenarnya gue sampe ngomong sama Bilar, sama Dede, boleh gak sih gue pengen ketemu banget sama yang ngeramal itu? Karena maksud gue, cari duit, tapi yang namanya orang tuh dijatuhkan tuh gak terima loh. Tapi orang yang namanya psikisnya digituin ketika mereka masih muda, dibilang baru mau nikah, dibilang nikahnya gak bakal lama. Ini gue mikir ya, kayak lo kan udah tua gitu, lo udah tua nih, lo gak malu ngomong kayak gitu, walaupun itu job desk lo sebagai peramal.